Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Idawati, menghimbau seluruh anggota TP PKK di seluruh kabupaten kota untuk bersinergi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka mensukseskan program KB di Aceh, agar kebijakan KB yang dikampanyekan dapat menyentuh hati dan mendorong kepedulian seluruh masyarakat Aceh. Himbauan tersebut disampaikan oleh Diah RT saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tim advokasi membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Aceh tahun 2018. Kerjasama antara tim penggerak PKK se-Aceh dan BKKBN harus diperkuat. Dalam mendukung program KB, pemerintah Aceh telah mendorong agar pemerintah kabupaten kota di Aceh untuk turut ambil bagian pada kegiatan revitalisasi program KB di daerah masing-masing. Upaya itu cukup memberi hasil, terbukti selama 2 tahun terakhir ini program KB yang dijalankan BKKBN di berbagai wilayah di Aceh menuai hasil yang baik. Hingga saat ini, setidaknya telah terbentuk sebanyak 312 gampung KB. Meski demikian, dia mengingatkan agar semua pihak tetap mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan KB. Program-program BKKBN yang telah dilaksanakan sehingga kita bisa melihat tentunya mana-mana program yang harus diperbaiki dan bisa dilanjutkan. Khusus dengan hari ini adalah dengan para ketua tim penggerak PKK, harapannya tentunya program-program yang telah dicanangkan atau telah dibuat oleh perwakilan BKKBN di Aceh itu bisa disinergikanlah secara langsung dengan tim penggerak PKK kota dan kabupaten di seluruh Aceh, karena kita punya kader-kader PKK itu sampai di grassroots sampai di kampung-kampung, sehingga harapannya kita bisa sinergi program-program PKK dan juga program-program BKKBN lebih terasa lagi hasilnya.